Oke. Iya dong. Iya. Iya. Nanti kita ketemuan ya. Baik dia. Siapa Lydia? Oh, itu agen asuransi buat kamu. Kok nggak ada ngomongin asuransi sama sekali? 2 Januari, kenapa dia nanya? Koko, boleh ketemuan di hotel aja. Terus, teleponan 1 jam. Iya, dijelasin asuransinya. Terus, kenapa ada chat kayak gini nih? Koko, bisa ketemuan gak ya? Ada yang aku mau ngomongin, gak bisa lewat telepon. Iya, Lydia mau jelasin asuransinya. Lah, kan udah dijelasin 1 jam. Iya, tapi aku gak ngerti, makanya diajak ketemuan untuk jelasin. Ya udah, coba ayo jelasin. Asuransi kesehatan dengan limit 35 miliar sesuai dengan tagihan dan bisa dipakai untuk rawat jalan darurat kecelakaan. Dan limit 35 miliar tersebut bisa dipakai di seluruh Asia. Jadi mami tuh gak perlu khawatir kalau mami harus pergi ke Hong Kong, Jepang, China, Korea, pokoknya aman. Dan limit 35 miliar ini akan terus ada terus tiap tahun sampai kita tutup polis. Dan ada pertanggungan jiwa sebesar 100 miliar kalau nanti papi udah gak ada. Buat kesejahteraan kamu dan anak-anak. Langsung ditransfer ke rekening mami. Wow, 100 miliar! Papi, perhatian banget sih sama mami dan anak-anak. Pahamilah asuransimu luar dan dalam, karena dapat menyelamatkan keluargamu. Pi, mami mau dong ketemu sama Lydia. Nanti kita ketemuan ya. Banyak rokok sih ya. Perhatian banget sih sama mami dan anak-anak. Oh, apanya ada? Mau dulu sih. Tapi perhatian banget sih sama mami dan anak-anak. Wow. 10 miliar. Wow. Rekam ya, 1, 2, 3, terus, yang banyak. Terus ya, terus, oke, pakai kacamata. Oke, Ron, campurin. Terus. Oke. Cukup. Good.